اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. إن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perkara-perkara penting yang sepatutnya ya seharusnya setiap mukmin laki dan wanita maka mengetahuinya, nah mengilmuinya, dan terlebih kita membahas tentang pembatal-pembatal Islam, dan sampailah kita pembahasan masih pada pembatal yang kedua, dikala seseorang menjadikan na'am wasilah antara diri dan Allah Tabaraka wa Taala, di mana dia meminta syafaat pertolongan kepada dia, kemudian tawakal dan berdoa kepada mereka. Jelas-jelas itu tidak mungkin. Dan kemudian pembahasan kita sampailah pada amal-amal yang menjadi sebab-sebab nanti kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamat. Butuhnya kita dengan apa? Syafaat. Yaitu memperbanyak apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sampaikan bagaimana kedudukan salawat, maka sungguh tinggi dan mulia ya, sehingga hadis yang mengaitkan kita, maka di mana Rasul mengatakan sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi ini menyampaikan kepadaku dari ucapan salam umatku kepadaku. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan barang siapa membaca salawat kepadaku satu kali, ya, maka sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalasi apa? Salawat yang dibacakan untuk Rasulullah SAW, maka 10 kali. Tentu salawat-salawat yang disyariatkan, salawat-salawat yang diajarkan. Karena itu doa, salawat adalah doa. Doa keselamatan, doa kesejahteraan, keberkahan, ya. Maka tentu itu ibadah yang sifatnya harus apa? Harus pasti, harus sudah baku, tidak boleh kita menambah-nambah sedikit pun dari naat salawat itu. Nah, ternyata dalam kehidupan kita ada banyak sekali salawat-salawat yang tidak dituntunkan Rasulullah SAW. Maka disebut as-salawatul mubtadi'ah, salawat yang memang itu diada-adakan. Maka kita terkadang mendengar banyak di antara model-model bentuk-bentuk salawat yang itu disampaikan kepada Nabi, ternyata itu tidak ada di dalam hujah dalil kebenaran. Tidak datang dari ucapan Rasulullah, tidak pula datang dari apa yang diucapkan para sahabat, demikian pula para tabi'in atau imam-imam mujtahidin sebagaimana kita kenal di masa kita, imam empat. Tidak dikenal. Justru ternyata bentuk-bentuk salawat yang banyak kita dengar, maka itu ternyata salawat yang memang itu dikarang, salawat yang sengaja disusun, ya, oleh kalau bahasa kita kiai-kiai atau mungkin syekh-syekh yang mendatang sebagaimana di masa kita. Dan itu bahkan tenar, terkenal bentuk-bentuk itu di tengah-tengah orang-orang awam. Ya. Demikian pula kadang-kadang kita dengar dari da'i-da'i. Nah, bahkan mereka membaca salawat-salawat tadi yang dibuat oleh guru-guru syekh-syekh, mungkin mursyid-mursyid, guru-guru sufi, ya. Bahkan mereka baca lebih banyak salawat itu dibanding salawat yang datang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi porsinya lebih banyak dibaca dibanding salawat yang sunnah. Bahkan mereka meninggalkan pula salawat yang sahih, yang di atas diri, yang di mana mereka sebarkan salawat tersebut, yang mereka nisbatkan kepada syekh-syekh mereka,
ya, guru-guru mereka. Nah, seandainya kita merenungkan dengan renungan yang mendalam tentang salawat-salawat yang disebutkan tadi, yang sering kita dengar, bahkan itu banyak diamalkan, lebih banyak mereka baca, maka justru kita akan mengetahui di dalam kalimat atau lafaz-lafaz salawat tersebut menyelisih petunjuk Rasulullah SAW sebagaimana apa yang kita bersalawat kepada Nabi. Apa contohnya? Nah, kita buktikan. Masih ingat namanya apa? Salawat Tibul Qulub. Nah, ini lagi naik daun, lagi rame ini. Mungkin di dunia media sosial ini luar biasa. Tibul Qulub namanya. Ya, kalimatnya ini. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa tawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Ya, coba antum dengar itu. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa tawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم. Antum dengar, masya Allah, suaranya zen, ya, enak kayak ini dengar, gitu kan? Apa sebenarnya maknanya di sini? Perhatikan, Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ini benar, yang ini. Tapi setelah itu, pujiannya Muhammad ini tibil qulub, penawar hati-hati. Artinya penawar hati seluruh manusia. Wa dawaiha, bahkan dia obatnya hati yang lagi lara dan sakit. Muhammad, bayangkan. Wa afiyatil abdan, dan Muhammad ini apa? Dialah yang memberikan kesehatan badan-badan manusia. Bahkan dia penyembuh penyakit jika manusia sakit. La haula wala quwwata illa billah. Coba, itu yang masalah. Wa nuril absar, Muhammad ini apa? Katanya cahaya-cahaya mata manusia. Wa diyaha, yang senantiasa memberikan sinar dan menyinari mata-mata manusia. Wa ala alihi wa sallim, dan atas keluarga dan semoga kesejahteraan. Ini akhirnya kalimatnya benar, tapi yang di tengah Muhammad apa tadi? Tibbil qulub katanya. Kalau tabib, dokter, seakan-akan apa? Dokternya hati, ya, obat hati, penyehat badan, penyembuh pula, cahaya mata, dan yang menyinari. Nah, ini bentuk ghulu. Kenapa? Disandarkan Muhammad. Sementara kita tahu inna syafiyah wal ma'afiyah lil abdan wal qulub wal uyun wallah wahdah. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit, ya, yang memberikan kesehatan badan-badan manusia, termasuk hati-hati manusia dan mata-mata manusia, siapa? Allah saja. Ya, betul tidak? Iya, bukan Nabi Muhammad SAW. Qur Rasulullah yamliku naf'a li nafsi wa la li ghairi. Sementara kita tahu Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya saja, tidak bisa. Dan tidak pula untuk orang lain. Kok disebut tibil qulub wa dawaiha? Gimana? Rasulullah SAW, beliau itu wafat. Salah satu sebab apa? Beliau sakit. Rasul sendiri loh sakit. Akhirnya sakit itu menyebabkan beliau meninggal. Kematian, meninggal, ajal. Sebabnya sakit. Sebabnya mati, macam-macam. Ya kan? Ya ini Rasul. Kok Nabi bukan katanya apa? Tibul qulub wa dawaiha wa afiyah al-abdan wa syifaiha. Loh, Rasul gak bisa mampu menyembuhkan dirinya loh. Jelas-jelas. Bahkan sakit beliau yang terakhir sampai beliau ajal pun datang, itu pun karena sebab waktu itu dirajam oleh orang Yahudi, masih terasa bekasnya di badan beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah itu enggak punya kemampuan untuk menolak madarat yang jatuh pada beliau, ya, kita tahu Rasulullah SAW peristiwa Ghazwul Uhud, beliau luka. Ketika Rasulullah SAW itu ke Thaif, dilempari batu. Kalau Rasulullah tahu, ya, kebal, tidak apa-apa. Rasulullah tidak jadi lagi ke Thaif. Mungkin Rasulullah tidak jadi perang. Ya, tidak? Nah,
Bahadis yakni sirah tukhalif qawlillahi ta'ala. Maka jelas-jelas lafad yang disebut dengan salawat tibul qulub tadi, maka menjelisih firman Allah. Gimana kalau itu? Ya kan? Jadi memposisikan Rasul melebihi batas-batas keadaan beliau. Kullu amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Maka katakan ya Muhammad kepada manusia, kepada umat ini, aku Muhammad la amliku li nafsi naf'an. Aku tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk diriku memberikan manfaat. Demikian pula aku tidak mampu diriku menolak bahaya yang menimpa diriku. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ingat waktu Rasulullah SAW, beliau sehabis safar, sehabis perang, maka beliau kecapean. Beliau tidur di bawah pohon. Pedangnya pun beliau apa? Gantungkan. Tiba-tiba datang orang kafir. Pedang sudah ada di leher Rasul. Ya Muhammad, siapa yang menyelamatkan kamu? Rasulnya gampang mengatakan, Allah. Maka gitu sudah bergetar dia. Akhirnya pedangnya jatuh di bawah Rasul. Siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung dia. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempat begitu. Jelas siapa ini? Rasul sallallahu yang menyelamatkan Allah. Bagaimana Rasul tak kenal di Gua Thur? Sudah dikepung. Rasul mengatakan apa? La tahzan. Innallah ma'ana. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu. Sehingga Rasulullah sallallahu tidak memiliki kemampuan untuk mengambil atau memberikan manfaat untuk dirinya, menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 188. Bahkan ini apa? Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah rasul. Rawahu Bukhari. Kalian jangan itra. Apa itra? La tutruni mujawazatul had au az-ziyada fil madhi. Kalian jangan sampai melampaui batas, menambah-nambah, ya, berlebihan untuk memuji Nabi. Nah tadi ya Rasul betul salawatnya, kita minta salat kepada Allah, tapi kok kita memuji Nabi tibul qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa syifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Nah ini tidak pas. Seakan Rasulullah SAW itu apa? Dia memiliki rububiyah pada sementara saat sekalinya. Dan ini model-model mirip tasyabbuh dengan orang-orang Nasara. Dan Nabi ingatkan, kalian jangan berlebihan kepadaku seperti kaum Nasara berlebihan kepada siapa? Isa ibnu Maryam. Maka dia mengatakan, fa innama ana abdun, aku ini hamba, manusia seperti kalian. Maka Rasul mengatakan apa? Ana basyarum mithlukum yuha ilayya ila akhir ayat. Katakan Muhammad, qul innama ana basyarum mithlukum, hanya saja aku manusia seperti kalian. Rasul sakit, Rasul pun meninggal, Rasul pun punya rasa lapar dan sebagainya, sebagainya. Rasul pun juga senang dengan wanita, Rasul pun senang dengan apa? Minyak wangi. Rasul berpuasa, Rasul pun tidak puasa, Rasul pun tidur, Rasul pun bangun juga untuk tahajud. Ini Rasulullah SAW. Jadi abdun sama dengan kita. Ya? Nah. Jadi ingat, hati-hati salawat tibul qulub. Lebih-lebih kalau yang memperdengarkan, yang membacanya suaranya zen, waduh, bisa enggak paham gitu. Ya, ini hati-hati. Ada pula kita lihat di dalam sebuah kitab keutamaan salawat. Tapi ini dikarang oleh Syekh dari Lebanon. Tapi ternyata dia tokoh sufi tenar, yang kalimat dibikin Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'ala minhu al-ahdiyatil qayyumiyyati. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad. Berilah salawat Nabi Muhammad. Benar kalimatnya yang pertama. Hatta taj'ala minhu, sampai engkau munculkan, engkau timbulkan yang datang dari Muhammad al-ahdiyah al-qayyumiyyah. Jadi sampai Rasulullah itu apa? Karena diberikan salawat, didoakan dari, maka ada sifat-sifat keesaan, sifat-sifat yang terus-menerus apa namanya? Memelihara, mengurus sesuatu.
coba. Ini lagi enggak benar nih. Ya. Enggak benar. Maka oleh sebab itu padahal keesaan itu dan terus menerus mengurus urusan sifat Allah yang datang disebut dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa dijadikannya oleh Syekh ini untuk Rasulullah? Padahal jelas ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan? Allah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Al-hayyu al-qayyum. Kebelian siapa? Allah, sifatnya Allah, bukan sifat Muhammad. Kok Muhammad katanya taj'ala minhu al-ahdiyatil qayyumiyah? Itu tidak mungkin. Ya? Namanya apa? Ghulu, hati-hati kalimatnya. Demikian pula ada disebutkan dalam kitab doa-doa pagi dan sore. Yang ini juga dibikin oleh Syekh-syekh jadi datang Suriah. Kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad alladhi khalaqta min nurih kull syai'. Nah, subhanallah. Ya Allah, berikan salat kepada Muhammad yang di mana Engkau ciptakan Muhammad, Engkau ciptakan semua ini dari nurnya Muhammad. Coba. Berarti semuanya ini diciptakan dari nur Muhammad, cahaya Muhammad. Syai' itu apa? Ya, manusia, Adam. Berarti kita diciptakan dari apa? Cahaya Muhammad berarti kan? Di sana syai' apa lagi? Iblis. Maksud iblis dari cahaya Muhammad. Ayo. Kemudian ada lagi hewan namanya kirtun. Kera. Ada khanazir. Yakni khinzir. Jamaknya khanazir. Maksud subhanallah. Ya, coba. Alladzi khalaqta min nurihi kullasyai'. Bayangkan coba. Maka dari cahaya Muhammad gua ciptakan apapun. La haula wala quwwata illa billah. Ya ini. Maka fahal yaqulu aqil bi'an mukhliqu min nuri Muhammad. Apakah kemudian orang yang berakal, akalnya sehat, maksudnya mengatakan bahwa dia diciptakan dari cahaya Muhammad? Syaitan aja lo tahu kalau dia diciptakan dari apa? Dari unsur api. Sementara Adam dari tanah. Coba pada surat Sad ayat 76. Ya, ketika Allah perintahkan kepada penduduk yang ada di surga untuk sujud kepada Adam, maka fasajdul malaika illa iblis, iblis yang tidak mau. Maka kenapa? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Allah bertanya, apa yang menyebabkan engkau ini tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Apa kata dia? Ana khairu minhu. Gengsi dong. Wong saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minna. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Artinya apa? Bahwa iblis merasa lebih baik daripada Adam. Dan ini berdasarkan akal pikiran logika siapa? Iblis. Sementara pada hakikatnya justru api ini sangat membahayakan, walaupun satu sisi ada manfaatnya. Ya kan? Justru pada kenyataannya bahwa Adam diciptakan dari tanah itu lebih baik dan lebih mulia dibanding iblis. Inilah ayat yang mendustakan perkataan Syekh tadi dan membatalkannya. Kenapa? Ya tadi, karena segala sesuatu diciptakan dari cahaya Muhammad. Aneh kan? Makanya hati-hati. Sampai masih banyak lagi yang disebutkan barakallahu fikum, yang intinya ini kita juga harus tahu. Bahkan ada kalimat yang as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah daqat hilati fa'adrikni ya Habiballah. Kalimatnya begitu. Semoga salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Daqat hilati. Apa dia katakan daqat hilati? Alangkah sempitnya, ya, tipu daya diriku. Artinya apa? Sudah hilang daya dan kekuatanku. Fa'adrikni, maka kembalikan kekuatanku ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Jadi dia pingin seakan-akan sudah lemah, sudah loyo, dia mintanya kepada Rasulullah SAW. Maka ini jelas-jelas tidak benar.
bahkan ini khatir, bahaya, dan termasuk akan membawa kepada syirik. Kenapa? Ya Rasulullah yang kasih kekuatan. Ya, ini tidak tepat. Jelas. Amma yujibul muttarra idza ta'a fa yakshifu as-su'. Ya. Adakah seseorang atau zat yang bisa mengabulkan doa jika orang berdoa ketika dia dalam keadaan sulit dan kemudian bisa menyingkap keburukan-keburukan? Artinya selain Allah, jawabannya enggak ada. Ketika seorang dalam keadaan sempit, ketika seorang itu dalam keadaan dia keburukan, makanya wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Maka jika engkau ya Muhammad tertimpa bahaya, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali siapa? Allah. Lah kok tadi minta apa? Dikembalikan kekuatan dan dayanya karena Rasulullah SAW. Dan Rasulullah saja waktu perang Badar justru istighosah kepada Allah, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghitsu. Maka bagaimana yazulana annakula lahu adrikna wa najjina. Maka bagaimana kita dibolehkan mengatakan kepada Rasul, kembalikan dan selamatkan kami, ya, dengan yang seperti tadi? Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena jika kita berdoalah kepada Allah, jika kita minta tolong, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa dan memberikan pertolongan kepada kita. Ada pula salawat Fatih. Allahumma salli ala Muhammadinil Fatih lima ughlik. Subhanallah. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad SAW. Karena Muhammad Al-Fatih lima ughlik, yang akan membuka kepada semua yang sudah ditutup. Apa ini? Dan ini menyangka oleh mengatakan apa? Annama yaqra'aha afdhalu lahu min qira'atil Qur'an bi 6000 marrah. Subhanallah. Katanya orang yang yakin dengan salat Fatih ini, ya, maka dia menyangka dan dia mengakui kalau dia membaca salawat ini lebih utama dibanding dia baca Qur'an berapa? 6000 kali katanya. Jadi dia baca Al-Quran 6000 kali, itu tidak ada apa-apanya dibanding baca salat Fatih. Subhanallah. Dan ini ternukil ternyata dari seorang syekh namanya Ahmad At-Tijani. Ternyata, yakni Ahmad At-Tijani, Ra'isul Tariqah At-Tijaniyah. Dia ternyata mursyid gurunya Tariqah At-Tijaniyah. Ada Tariqah At-Tijani itu ada. Yaitu Syekh Ahmad At-Tijani, dia mengatakan apa? Kalau kamu membaca salat Fatih ini, maka lebih utama dibanding kalian baca Quran berapa kali tadi? 6000 kali. Subhanallah. Ya, maka inna lasabahat ayat akidil akil fadlan adil muslim. Sungguh benar-benar amat jahil yang meyakini orang yang berakal, terutama seorang muslim, anna qira'at hadis ya, yakni siyaghah al-mubtadi'ah, bahwa membaca yakni bentuk salawat yang demikian yang bid'ah ini kok lebih afdal daripada ucapan Allah. Ya. Min qiraatil kalamillah marratan wahidah. Bagaimana mungkin? Ya. Jadi enggak mungkin baca selawat lebih utama dari baca Quran walaupun sekali. Lebih-lebih katanya lebih dari 6000 kali. Wa hadza ma la yaqulahu muslim. Maka ini tentu tidak pantas keluar dari mulutnya seorang muslim. Baca selawat lebih utama dari baca Quran. Ya. Adapun mensifati Rasul dengan Fatih, ya, Al-Fatih itu sifat nama Allah. Bahkan Rasul disebut di Al-Fatih lima ughliq, yang bisa membuka apa yang sudah tutup, ala itlaqi secara mutlak tuna taqyidi bimasyiatillah wa khata. Bahkan itu diyakini secara mutlak tanpa pembatasan dengan kehendak Allah, ini jelas-jelas salah. Karena Rasulullah SAW saja, kalau makna Fatih kemenangan, mana Fatih pembukaan, ingat Fathu Makkah, maka itu tidak mungkin diberikan Fathu Makkah kecuali apa? Dengan kehendak Allah. Bukankah demikian? Ya kan? Dan bukti pula kalau Nabi Muhammad itu adalah Al-Fatih lima ughliq, kenapa Rasul tidak mampu membuka hati pamannya untuk jadi ahlu tauhid? Ayo. Mal mata ala syirik, bahkan pamannya pun mati dalam keadaan syirik. Wal Qur'an yukhadibur Rasul qaila. Bahkan Rasul pun bersedih ketika pamannya diajari membaca kalimat la ilaha illallah, bahkan tidak mau
maka turun ayat karena kesedihan dari innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk orang yang sudah tutup hatinya oleh Allah, maka engkau enggak bisa. Al-Fatih lima uglik, walaupun dia orang paling engkau cintai. Rasul cinta sama paman beliau, bukti kan tertutup. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Sama, tidak semua yang mendengarkan qala Allah qala Rasul dapat hidayah. Tidak semua orang membaca Al-Qur'an dan sunnah Rasul dapat hidayah. Percaya apa tidak? Bagaimana sanggup korkronya Abdul Ghafur Al-Hundali, ya? Dan masih banyak yang lain. Abu Lahab curi-curi ingin dengar baca Qur'an. Abu Lahab senang dengerin Qur'an, tapi Allah tidak dapat hidayah. Makanya kita mohon kepada Allah terus berdoa ihdinas siratal mustaqim, agar kita diberikan taufik di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, lebih banyak lagi, bahkan ya Allah, kadang-kadang ada kitab yang terkenal namanya Dalailul Khairat. Ya, Dalailul Khairat, petunjuk-petunjuk kebaikan. Di situ ada kalimat salawat yang ngeri. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad ma saja'atil hamaim wa nafa'atil tamaim. Ya Allah, semoga kau berikan salat Nabi Muhammad selama apa namanya masih berkicaunya burung-burung merpati, burung-burung apa ya, burung-burung kecil ya, yakni namanya hamaim. Iya, dan selama masih bermanfaat jimat-jimat. Waduh, jadi ini berat yang seperti ini. Jadi jimat, kalau orang Jawa namanya badan siji di rumah. Ya, satu saja dijaga. Ya, kalau kita ada namanya haikal. Ya. Ada orang bilang hizib-hizib. Maka ini kadang berupa tulang, kadang berupa batuan, macam-macam. Kadang benang. Yang kadang ada benang atau apalah benda-benda yang kadang di kaitkan, dikalungkan di leher-leher anak-anak. Katanya untuk penjagaan dari sihir ain, katanya. Ya. Na'udzubillah min dzalik, maka ini jelas-jelas berbahaya dan akan membahayakan syirik. Dijadikan jimat. Nabi mengatakan man allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang memakai jimat apapun, sungguh dia telah menyekutukan keturunan Allah. Atau mungkin berupa tulisan-tulisan. Ya, dari tulisan-tulisan Al-Qur'an ataupun hadis. Ini hati ya. Maka barakallahu fikum, ini disebutkan bahwa banyak ternyata peredaran salawat-salawat yang tersebar, dan intinya hati-hati, dan apa namanya, banyak itu tersebar. Ada pula salawat munjiat juga ada. Ada salawat munjiat, ada salawat basyisyah juga ada. Ada pula salawat nariyah, ini yang paling tenar juga. Ini waduh ngeri nih. Bahkan ini jadikan ikon. Setiap mau berdoa salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi na'am tunhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawa'iju wa tunalu bihi al-ragha'ib wa khusnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak. Ini kalimatnya begitu, dan ini dijadikan nada lagu dan yang lain hati-hati. Ya, artinya apa? Ya Allah, semoga salawat. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad, salawat yang sempurna, kesejahteraan-kesejahteraan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ingat ini, alladhi tunhallu bih. Nah, ini yang jadi masalah. Bihinya kembali ke Muhammad. Kalau emang sholawat mestinya bukan bihi, biha. Mestinya. Kalau itu sholawat loh. Ya kan kalau bihi kepada orangnya berarti. Ya. Yang semoga dengan Muhammad akan terurai ikatan-ikatan. Waduh. Ini coba. Batung fariju bil kurabu. Agar apa namanya? Terlepas. Menjadi lapang kesulitan. Enak kalau begitu ya. Wa tuqta bil hawa'id,
supaya semua keburuan pun dipenuhi. Waduh, beras habis, datang sendiri, ya kan? Terus macam-macam. Enak kalau begitu. Batunalu bi ar-raghaib, agar tersampaikan apa-apa yang raghaib, yang aku sukai, hal-hal yang aku senangi, ya, kebaikan-kebaikan yang akhir. Ustaz kalau gaman bi wajhil karim wa ala alihi wasallam kulli ma'luma. Nah, ini bahaya. Eh, jadi artinya ini ada tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini yang tidak benar, bahwa ayat-ayat dan Rasulullah SAW tidak seperti yang digambarkan di dalam ayat tadi. Makanya hati-hati. Bahkan kalau dia baca itu 4444, waduh, dengan niat apa? Menghilangkan kesulitan supaya tersampaikan semua hajah, ya, maka akan dikabulkan. Enak toh? Nah, ini zahm batil la dalilun alaih, maka ini jelas pengakuan yang sangat batil. Nasallallahu alaihi wasallam.